goodbye. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Pacitan, kita lanjut Pacitan. Stasiun terus Stasiun Barat, Mas Pati, terus Ponorogo dong ini. Terakhir Pantai Klaten. Cuma saya berangkat dari Ponorogo ini, soalnya tadi habis dari Pelausan, tak lanjutin terakhir gitu, estafet. Jam di KSPN ya ini. Tiketnya 25 jam dekat. Jane wis suwi lho kan saka Mas Pati kae lho. Saka siji kae. Lho enggak sadurung kan wis mlaku Mas. 1 Februari. Wis mbiyen 2021 kae. Heeh lha iya. Sing Januari wis ngincer tapi wis gong kelakon lakon. Ini sih tetap pantai. Kal ya Bapak, sama balung puri ya. Iya bungkal. Satu serenggala ke rumah aku. Oh, lumayan. Isi nemeng mas. Dan sami ngeten iki ya, video ini nopo boten? Wong kuwi melune perintis. Oh, tempatnya perintis? Oh, menunya perintis, jadi macetan 70 kilo. 70 kilo itu aja 1 jam balik eh mriki yo arep yang Mas Pati yo jerat yang garasi lho melu sing angkatan di Mas sing angkatan sekopatan sore oh sore iki kok crash ora crash
Biasanya kelasnya ketemu di? Biasanya ya di daerah gini. Oh, rumah ndek enggak? Suap. Nanti lagi mulai, lolongnya mudeng. Sapa Bali. Luar madene ditok aku iki garasi ora enak. Internet sing enak mana? Halo. Sias. Sias tuh buat. Sido melu Mas. Sido melu. Ini kurbonnya untuk berapa mas? Ini sing wis papat iku mas, sing neng Solo kabeh tapi tang mang karo Solo. Oh. Boten tembikine yo sing rupiah karo anu adine. Solo Jogja. Eh Purwantoro Mas, kudu Mas. Tembus e. Lagi berikut Purwantoro niku nggih. Mari ngudono ning anu mari njuk motor sebali kan kok. Tempo tambah. Rusak bare.
tanggungannya Febri, Mbak. Simon? Tanggungannya Febri. Oke. Mbak, kenal Febri, Mas? Kok kenal Febri? Nengkono, Mas. Hah? Nengkono, Febri. Nengkono, belum saya nih. Gua Nengkono. Aku lho orang kenal. Oh iya. Nama aku rasu dong. Ngopi-ngopi di Nengkono. Iya, gede-gede dulu. Sehat, orang. Batu nang kalau ya. Isi kita lah nih. Kok Jogja nih Rono? Pesisir berarti? Oh, gini, sabar-sabar. Arjosari. Kita orang. Sambut. Pasar Arjosari Pacitan. Gini-gini, mas, mundur. Tinggal. Perjembatan. Masjid niku Atakwa Om Lebat. Remas jamane Pasar Pon. Parek ning iki Jogja jane. Semanten. Padane jiran pundi, Pak? Niku Pak Tanjung. Oh, Tanjung Bundaran nggih. Pendopo Solo Trenggalek. Oh iki lho pantau. Pantau. Piwon. Pak mandep mriki. Pantai Teleng iki aku. Oh pantai mriki Pak nggih. Jakartanan barang kan? Iya, Agra. Lah iya. Sedeng Gunung STKIP Kantor Pajak.
piye? Rumah gede banget iki, Mas. Mosok iki omahe, Mas? Iya. Tenan? Iki, Mas. Iya. Berarti enak, Mas, ngono. Ya ora enak kene. Kok Mas piye kene, Pak? Hei, bayar kene, bayar. Duh, lah sampai ini asli itu, Mbak. Lah SBY mau kayak gini, Jari. Terus ini lurus, Mas, apa? Lurus, belok ke sana. Belok ke sini. Karena truk kan yang kesuwen lah ini. Entek tenan kon iki truk. Lah ya truk entek tenan tuh nafas wis ning kene. Jaga tajam ya. Oh, berarti soal dur mau. Tembusannya gini ki. Ini gini Mas Jenangan Rono. G. Caranya atuh yang pelayar. Daerah Gunung Pacitan. Tadi ada Polres. Solo Mas, apa nek mrono iki mabise? Arah terminal Pacitan. Oh, berarti saka Solo berarti kono. Iya. Terminal Punung. Dulan-dulan atuh nang kene. Jogja, Surabaya, pasaren ngajeng iki anu terminale Punuk. Iki Punuk. Terminale. Ki akap mlebu Mas ya? Enggak ya, kurang iki. Hah? Kurang iki. Tak tau. Ono grano kurang nang singgo malam. Punuk. Tulung. Gua, lagi lo gua gong.
pantai kaya 18 kilo wih. Masih 20 menit berarti ada jalanan. Leri Leri kaya awi ya kendal. Awi ya enak. Enak ya? Leri ya enak. Welcome to Kendal. Sangat pacitannya Will Chome. Gak gitu. Kilo mas, neng layar. Iki sih, 1 kilo. 10. Sampai mas start Medin jam berapa sih? Jam 2. Hanya ini. Oh sing hijau ya kita. Pantai Layar Gogong. Wes masuk, monggo. Wis wis kau kae ngene kene. Oh weteng. Mau ndekno jam 6 sik kok ada. Nek kok iki ono. Pirang kilo sih mau Mas? Iki. Eh. 400 meter. Cedhe berarti. Ki Mas mlebune kuwi mau. Isu berangkat ke Medin jam piro mas teko kene mas? Teko kene jam 10. Jam 10 awan ya? Iya. Terus sing angkatan kedua so kene moro arah Medin? Nah, setengah telu. Lumayan tanek ya. Nek nah, umpama adin dolan lah, dolan ini kan lumayan tanek ya. Iya. 10, 11, 12, 0 patang jam. Wis kuwi prawes kungkum prawes ireng. Kungkum nang ngene banyu iso patang jam. Oh, iya berarti ada alternatif lah daripada naik kendaraan. Cuma 25.000 masuk pantai teleng piras? Kan kok bayar. Ah iya kalau bayar. Hah? 15. 15 berarti 40.000. 2 orang 80. 10 kudu kuci mau. Sang satu saya 2 orang masuk gitu. Oh, masuk. Sudah ada itu berarti berangkat dari Madiun jam 5. Setengah 5 standby di stasiun Madiun. Jadi penjemputan Madiun stasiun barat ya, barat Magetan kayak Mas Pati terminal. Kungkum petang jam kemarin ku balik Madiun mulai balik karek turu. Masuk wi. Aja rene bengi ra iso engko turu. Aman. Cakalan. Sakti. Kalah sakti. Endi to iki? Seko. Ora. Tak kira ta wae cakalan. Oh iki. Ketok ora iki. Rene. Iku sing ijo ya. Enggak tak sebut kalak to. Pantai Banyu Tibo, Pantai Klayar, Sungai Maron, Pantai Watu Karung. Oh ngiri mari ya di mas. Welcome Cakala emo Malin ya. Selemah lagi ya. Welcome Kala Sakti. Astagfirullahaladzim. Pun sabun mas. Sungai Maron, Watu Karung, Kalak, Banyu Tibo. Kita mas, kon. Woi, Afin Lundri. Tak kira apa. Ini tak rai. Hah? Apa mas? Apa sih?
Batu Karung, Pantai Klayar nggak ada, oh Pantai Klayar nggak ada. Kita mas. Suasana Gunung Kidul. Rata-rata piro mesti ning kene iki, Mas? Pantai Klayar lain. Cuma melukunya mudah nih mas ya. Seolah aku sempat aja nih. Sayang Rene Dewi rakan-rakan aku. Alhamdulillah tepat jam 8 udah nyampe di tadi ya, pintu masuk Pantai Klayar udah di situ. Ini ada homestay. Larasati Rumah Makan homestay. Oh, ini homestay nih berarti kiri. Wah, ini sopirnya baik banget ini, aku disuruh istirahat di sini. Insya Allah besok pagi balik lagi ke Madiun sekitar jam 7. Ini tadi malam di homestay Larasati 1. Ada acara makan-makan langsung di tempatnya, bagus sih, joglo. Itu di belakang tuh ada resen juga, terus ada homestay-nya sangat dekat dengan pantai. Nah itu kan Klayar itu, ini bagus juga di sini. Mak nomor ini tinggi. Ah ini nih, awal kontak person 852-3262-3515. Nah itu homestaynya, di belakang itu ada kamar-kamar cantik. Langsung view lo pantai itu. Warnanya ada meningkat gitu. Nyaman. Kita di malam nginep di sini. Jadi armada yang angkatan siang dari sana nginep di sini. Cocok kalau mau istirahat di sini kan langsung pesan hotel di sini. Paginya bisa melihat pantai, langsung balik. Udah gila, pengen foto-foto ya, Pantai Klayar. Iya, sih mau ngelaku-ngelaku. Ya lumayan detail ya, kesel lagi wong. Iya, mungkin. Bener ya? Siap. Rombongan nih kok.
kali Mas Gito. Engko nomor sampean tak cantumne Mas ya. Tak nyuwun. Nggih. Siap. Oke. Siap. Iki Mas Gito. Wes sip. Kan pantai iki lagi kebuka. Lagi-lagi gitu terus kena alter kena. Tiketnya dewasa 15 anak 10. Ayo, Mas. Gila.
stasiun ini kan modelnya anyar, San. Stasiun Barat gini sih. Amutre karo Pak Turun Mas. Saik stasiun Magetan. Malah api. Ini api-api dari stasiun. Atau setong pulau, itu bisa gue PP? PP maksimal nanti. Mentok nih gue, satu kali PP 170 nih gue. Iya, 140. Ya, tergantung muat sih, terus penumpang juga. Tempatnya kebak ya, bisa terbang. Untuk boros ini, boleh. Tempat kebak ya, bisa 10-7. Nanti ya 1 second, pas kurungan. Dan ini kurang angkut penumpang biro mas ini 110 Bapak 1 sen pengurahan akhirnya mau yang warung anu boleh rokok kok ya aku rokok sisurnya dilangi. Jadi ngirinnya kayak gini ya? Iya lantaran rene aktif pisan nang Jogja karo Batok. Saiki medun lho, Pak. Batok. Kapan? Yo pas kae no. Oh, pisanan ke to? Heeh. Tempono. Medun anu ndang yang? Iya. Stasiun Madiun nanti berangkat lagi sekitar setengah tiga.